Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita kembali dengan satu tutorial. So hari ni kita akan buat satu tutorial yang kita panggil sebagai tutorial disc clutch. Okay. So ni adalah soalan dia. An automotive disc clutch transmit 7.46 kW at 500 RPM. The permissible intensity of pressure is 0.17 MPa and the coefficient of friction is 0.2. Okay. The outer diameter is fixed at 300 mm, okay, due to the space limitation. So assuming a uniform wear theory, determine three possible value of the inner diameter. B, select the inner diameter from A and explain your selection. Okay. C, the force required to engage the clutch. Okay, so ini adalah soalan dia. So let's say kita keluarkan information yang kita boleh keluarkan daripada soalan. So pertama kita ada power di sini, eh, 7. Kalau kita tulis sikit, dia adalah power capacity untuk disc clutch. Okay, 7.46 kilowatt. Okay, this is our power capacity. So kemudian kita ada this okay, rotational speed of this system, ataupun untuk case ni adalah disc clutch lah, eh. So N equals to 500 RPM. And then kita ada the permissible intensity of pressure, ataupun untuk case ni adalah permissible, maksudnya yang paling maximum lah, eh. Okay. So P max, so ini adalah 0.175 MPa. So kita ada this permissible pressure P max, okay, untuk this clutch, eh, sebelum dia boleh break, eh. Boleh lah kita cakap macam tu lah, eh. 0.175 MPa. Okay, settle tu. And then of course bila ada this two contact surface untuk this clutch, kita akan ada friction coefficient lah, eh. So kita ada this friction, ada property di sini. Friction coefficient is 0.2 and the outer diameter is fixed at 300. So okay, so untuk case ni dia beri outer diameter, and outside diameter. So outside diameter adalah 300 millimeter. Alright. Okay, so since dalam study of this class, and of course juga untuk con class juga, sebelum ni kita ada dua jenis teori, kan. Satu teori tu teori yang kita panggil sebagai uniform wear, dan lagi satu adalah uniform pressure. So untuk case ni dia dah state teori yang perlu kita gunakan lah. Okay, dia adalah uniform wear teori, eh. So kita akan gunakan uniform wear teori lah untuk case ni. So okay, so soalan pertama adalah dia nak cari berapa nilai inside diameter, eh, inner diameter untuk case ni. So berapa nilai D, okay. Apa tiga possible, kita tengok nanti sebab apa result tu tiga possible value nanti. Okay. Kedua adalah select the inner diameter from. Okay, so berdasarkan tiga possible inside diameter tu, so kita kena buat selection lah, eh. D yang sesuai lah, eh. So still jawapan dia still a D juga, eh. Cuma kena bagi some and need to explain lah, eh, kenapa kita pilih value yang tu lah, eh. Okay, kenapa? Why? Eh? Alright. Dan of course yang terakhir adalah dia punya actuating force, eh, yang diperlukan untuk engage this clutch lah, eh. So of course nak bagi ada torque generate, kita mesti ada apply some actuating force. Okay, so itu kita punya soalan, eh. So sekarang ni macam mana kita nak jawab soalan ni. So basically, so kalau kita tengok sini, let's see lah, eh. Kita rajin sikit, kita lukis sikit, eh, bagi supaya bagi nampak. So let's say saya lukis saya punya disc clutch untuk disc. Alright, eh, so ni adalah dia punya cross sectional area. Okay. So this is our disc clutch. Okay, let's say saya bagi yang ni. So ni saya punya inside diameter, eh, yang kita nak cari tu. Eh. This is inside diameter. Dan of course kita ada yang bahagian luar ni, eh, kita punya outside diameter yang diberi tadi adalah 300 mm, kan. Okay. So ni dia. So ni adalah outside diameter. Okay. Dan of course benda ni dia akan experience macam yang kita dah tengok sebelum ni. Okay.
So dia ada dia punya rotational speed, eh. Okay, alright. So kita, so dia beri power 7.49 km, dan kita ada this rotational speed and benda ni berputar dengan satu putaran. Dia speed dia adalah 500 RPM. Okay. Okay, so bila ada this rotation dan juga power, torque akan generate lah, eh, disebabkan oleh ni. So of course torque akan generate jugalah. Okay. Alright, dan diberi juga untuk kes ni, diberi satu ada pressure sebenarnya. Okay, so dia, since dia menggunakan clutch ni adalah very apalah, very so apa ni, apa saya nak cerita ni. Okay. Okay, so dia menggunakan uniform wear, of course dia punya pressure distribution, okay, tidak tu lah, so pressure distribution dia maksudnya tidak sama lah, kalau uniform pressure dia kan sama kan. So untuk kes ni dia punya tu tidak seragam, dan of course Tmax akan berlaku pada inside diameter lah. Okay, so Tmax akan berlaku di sini. Okay, right. Apa yang saya cakap tadi, so kita anggap clutch ni adalah lembut lah, itu maksud saya, sebab tu fleksibel, maksudnya kita fleksibel di sini. Okay, sebab tu kita menggunakan teori uniform. Okay. Alright, so dia nak cari yang pertama adalah of course D tadi, dan juga berapa this actuating force lah, so berapa actuating force, maksudnya untuk kes ni saya contact dengan output dan juga input, so ada engagement antara input dengan output, so kita perlukan apalah, kita perlu bagi supply some actuating force lah, untuk berikan this tu akan menghasilkan torque yang akan generate lah, dan juga of course bahkan ada speed tadi akan ada terasa power lah. Okay, alright, ini yang saya boleh visualize yang menggunakan gambar rajah lah. Okay, so kita rasa kita try jawab dulu. Okay, so since kita menggunakan uniform wear punya teori, so let's say kita keluarkan equation, and saya rasa yang paling sesuai sebab since soalan ni diberi power dengan speed, so basically idea dia kita boleh dapatkan torque lah, So untuk dapatkan nilai D tu, kita boleh gunakan D kecil tu, kita boleh gunakan equation torque. So kita tahu that torque ni untuk case uniform wear punya pressure, so ni ini adalah equation dia lah, equation dia adalah 1/8. Okay. Okay, kita ada pi, kita ada friction coefficient F, ada P max. Okay, kita ada small d, inside diameter, dan kita ada D square minus D square, So sebab apa boleh jadi tiga jawapan D tadi tu, kalau kita reflect balik soalan A, sebabkan kita ada disk kuasa, kalau kita tengok kat sini, kalau disk D kecil ni kali dengan D kecil ni, dia akan jadi D kuasa 3. So bila ada kuasa 3, kita akan ada possible 3 jawapan lah, sebab tu soalan tu dia tanya tadi kenapa kita ada 3 possible inside diameter lah, Alright. Okay, kalau kita go through kat sini, sebab D kita nak cari, okay, so T sekarang ni tak ada, so kita perlu cari. Okay, pi tadi issue, F friction coefficient, so rasanya dia dah bagi tadi property 0.2, mana friction coefficient, tu friction coefficient adalah 0.2, so dia dah beri benda tu. Okay, alright, so Pmax pun dah diberi tadi 0.175 MPa. Okay, D besar pun dah diberi tadi 300 mm. So tinggal so apa yang pending tadi adalah kita punya T, So let's say kita cari T dulu, dan kita tahu that T ni kita boleh dapat daripada equation power kan, So kalau kita ingat balik, so power adalah torque kali dengan rotational speed, dalam apalah, radian per second. Alright, so kalau kita rearrange balik, jadikan T sebagai pekal rumus, so P divide by omega lah, So P dah ada, so P tadi adalah 7.46, so omega kita pending siapa, omega sebab kita ada N tadi, so kita boleh convertkan this RPM kepada radian per second, so ni equation dia, omega 2 pi n over 60, so 2 pi N kali dengan RPM tadi adalah 500 RPM, tu, okay, so 500 RPM, and then kita divide by 60 second, then kita boleh dapat lah 2 pi
kali dengan 500 bagi dengan 60, so saya dapat 52.36 lah, so 52.36 radian per second. Okay, so settle yang tu. Okay, kita dah boleh dapatkan lah nilai torque. So torque adalah P tadi 7.46 kilowatt. Okay, saya convert kepada watt. 7.46 kali dengan 6. Oi, tak nampak 6 dia tu. Sorry lah Masalah pen ni kali 10 kuasa 3 watts. Okay, divide by kita punya angular speed tadi 52.36 radian per second, then kita akan dapat torque dalam Newton. So 7.46 exponent 3 divided by 52.36. Okay, kita dapat 142.5 Newton meter. Okay, so settle nilai torque. Okay, so dah settle nilai torque, kita masuk balik dalam equation yang torque tadi tu lah, yang ni equation yang ni. So masukkan dalam ni, so kita replace kan. So 142.5. Okay, saya ignore unit dia dulu sebab dia nanti akan mess nanti. Alright, tapi kena consistent lah unit, jangan mess up. 1/8, so kita ada pi di sini, kita ada friction coefficient 0.2 tadi. Okay, kita punya friction coefficient, dan kita ada Pmax tadi 0.175 megapascal. So 0.175. okay, saya convert kepada nilai pascal, 10 kuasa 6 pascal, nak bagi unit tu consistent. Dan saya ada D kecil tadi kat sini. Okay, so saya buat kurungan. Okay, so saya masukkan nilai D besar 300. Okay, so saya tukar dalam unit milimeter, unit meter sorry, kali dengan 10-3 meter. Okay, jangan lupa square. Alright, dan saya tolak dengan nilai D kecil kuasa 2 lah. Okay, so kita try untuk softkan benda ni. Okay, 142.5 okay, kali dengan 8 bahagi dengan pi bagi dengan 0.2 bagi dengan 0.175 exponent 6. Okay, itu juga dulu. Okay, so saya tulis yang ni dulu. 10.368 lah saya ambil panjang sikit lah 368 kali dengan 10-3. Okay, so sama dengan, so yang ni saya ada D kat sini. So dalam kurungan saya ada 300 tu, 300 exponent negatif 3 kita kuasa 2 kan, saya dapat 0.09 kat sini. Tolak D square. Okay, so ni kita punya tu. So kalau saya pecahkan dan rearrange balik, so saya akan dapat sini adalah D kuasa 3, positive number. Okay, then saya ada negatif 0.09 D. Okay, dan saya ada this plus number lah, 10.368 times 10 to the power of negative 3 equals to 0 lah. Okay, so kita kena solvekan this kuasa 3 punya equation ni. Okay, so macam mana kita nak solvekan? So kita boleh guna kita punya calculator. Okay, so saya guna calculator saja. 10-0.09 10.368 exponent negative 3. So saya dapat, so D yang pertama saya dapat, okay, let's say saya tulis nombor D1 lah So D1 ni adalah 0.18. So this our first D meter. So D yang kedua saya dapat sebab kuasa 3 kan, seperti dia punya maksimum possible answer akan ada 3 lah. So D kedua adalah negative 0.346 meter. Okay, yang seterusnya kita ada D yang ketiga adalah 0.166 meter lah. Okay, so kita ada 3 possible answer kat sini.
Alright, so kita dah jawab soalan yang pertama. Okay, so sekarang ni kita nak jawab soalan yang kedua lah. Macam mana kita nak jawab soalan kedua ni? Okay, select the inner diameter from A and explain your solution. So kita ada tiga jawapan, kita nak dapatkan satu jawapan yang konkret lah, eh. Okay, so pertama, of course, yang pertama yang paling kita mudah nak eliminate adalah D2, eh, untuk kes ni. Sebab D, since, okay, since D cannot be a negative number. Okay, so inside diameter cannot be a negative number lah, eh. So thus, so maksudnya D2 tu kita, so thus eliminate. Okay, D2. Okay, so kita boleh eliminate diameter tu lah, eh, sebab dia adalah negative number. Okay, so sekarang ni kita ada dua isu. Sekarang ni kita ada D1 0.18 meter, dan of course yang kedua kita ada 0.166 meter, eh. So kita tahu that macam masa kita belajar sebelum ni, uniform wear theory ni, dia ada optimized design. So let's say kalau kita check, eh, let's say kita, kalau ingat lagi lah, eh, optimal design dia adalah D over D, eh. Kalau kita tengok dia punya ratio dia tu, D over D ni adalah lebih kurang 1/3, ataupun kalau saya kira ni 1/(1). So 1/3, okay. 1/3. So saya punya nilai dia adalah lebih kurang 0.577. Okay, so kalau, so usually bila kita nak design apa-apa, kita akan try untuk optimize lah, kan? Tapi let's say kalau kita double check, kan, this ratio D over D untuk case D1 dan juga D3 lah, kan? So kita double check benda tu. So let's say saya ambil D1 divide by, patutnya dia lebih kurang sama, kita tak tahulah, kan? Dia lain lah, apa lain. Let's say kita double check dulu, okay, D1 over D. Okay, so saya masukkan nilai yang saya dapat tadi, 0.18 meter, divide by 0.300 meter, 0.3 meter, kan. Okay, so dia punya outside. Okay, so kita kira ratio ni berapa, ratio ni 0.18 divide by 0.3. so saya dapat lebih kurang 0.6 dia punya ratio D over D tu. So saya kira yang seterusnya untuk kes D3, eh, sebab D2 kita dah eliminate dah. So D3 over D, so kita kira ni sekejap, 0.166 meter, divide by 0.3 meter. Okay, so kita kira sekejap benda ni. Sorry lah, terconteng lah. Okay, so kita kira sikit yang ni. So 0.166 divide by 0.3, saya dapat 0.553, eh. So agak-agak mana satu yang lebih closer dengan 0.577. Okay, so kalau saya tengok kat sini yang more closer sebenarnya. Okay, kalau berdasarkan ni yang paling dekat sebenarnya, dua-dua ni sama je sebenarnya, eh. Kalau saya rasa lah, eh, antara kedua-dua ni dia lagi, saya rasa lebih kurang sama je. Let's say kalau kita kira dia punya difference, eh, percentage punya difference. Let's say untuk kes ni, saya kira percentage difference untuk kes ni 0.6 tolak dengan 0.577, eh. So saya kira dia punya difference tu untuk kes ni 0.6 tolak 0.577, saya dapat 0.5, saya rasa lebih kurang je dua ni. Okay, so let's say kita tengok yang ni juga, kita kira sikit 0.553, sorry, 0.577, sebab nanti dapat negative number, eh. So kita terbalikkan, 0.577 tolak dengan 0.553, eh. So kita nak tengok dia punya difference, eh, in terms of ratio, eh, rasanya lebih kurang rasanya. Okay, alright, 0.024, eh. Okay, sepatutnya dia lebih kurang lah, eh. Sebab but dia sebab dua-dua value ni dia accept satisfy benda yang sama. Okay, so since kita ada contradict antara dua ni, okay,
So usually kalau saya, untuk kes saya, saya akan buat lagi satu decision lagi. Okay, sebenarnya boleh pilih antara dua ni, tak ada isu pun, sebab dua-dua ni basically benda yang sama lah kan. Cuma saya, apa yang saya akan buat kat sini, saya akan pilih nilai D1. Sebab apa saya pilih nilai D1? Usually nilai D1 ni diameter dia besar. So bila diameter besar, basically kita dia akan kita buat perbezaan. Let's say kita lukis sikit lah, mungkin kamu tak perasan. Okay, so ni saya punya design tadi. So let's say kita ada D besar. Pertama kita ada satu D besar. Yang kedua kita ada juga yang sama, tapi D dia lagi kecil lah. Okay, maksudnya let's say untuk bukan macam ni lah. Okay, so dia punya outer diameter sama macam tadi. Okay, untuk kedua-dua case ni. So this one still 0.3 meter ni. Okay, ataupun 300 millimeter. Okay, cuma untuk case yang pertama ni kita ada big D. Okay, so ni adalah kita punya D1 adalah 0.18 meter. Okay, so yang kedua kita ada yang lagi kecil sedikit daripada sebelum tu. Okay, dia adalah 0.166 okay, meter. So kalau kita tengok kat sini, kalau saya boleh lorekkan ni, so luas ni dan juga luas yang ni. So kalau kita tengok luas antara kedua-dua luas ni, so luas untuk let's say saya namakan ni adalah A1 kan. Yang ni adalah saya punya A3. So basically luas A1 adalah lebih kecil daripada luas A3. So since luas kecil, let's say kalau ni adalah material yang sama, okay, maksudnya density dia adalah sama, so volume 1 ni, okay, usually akan jadi lebih kecil daripada volume 3 lah. So bila volume kecil, so mass ni akan lagi kecil lah daripada mass untuk kes yang nombor 3. So sebab tu reason saya pilih nombor 1. So usually bila kita nak design, kita akan try untuk minimiskan berat jugalah. Kalau boleh kita nak try untuk minimiskan berat lah. Tapi untuk kes ni, proses dia akan jadi bertambah sikit sebab kita perlu machine lagi banyak lah. Sebab kalau boleh, kalau dalam this class ni kita nak try untuk dalam brake system ataupun clutch system, kita akan try untuk kurangkan inertia. So kalau mass kecil, so basically inertia akan jadi kecil lah. So bila small m akan jadikan small inertia lah. So bila small inertia, sebab tu kita lebih preferable so kita nak kurangkan that inertia punya effect. So bila inertia effect kurang centrifugal force lah yang akan, so kita akan dapat small centrifugal force lah. Okay, so sebab tu reason saya pilih nilai yang pertama tu lah. D1 adalah 0.18 lah. So ini adalah saya punya reasoning. So berdasarkan ni, apa yang saya akan buat, since mass 1 less than mass 3, so thus kita pilih D, kita punya insight vector adalah sama dengan D1 equals to 0.18 meter lah. Okay, so that is my reason kenapa kita pilih benda tu. Alright, okay, so settle lah untuk case yang B. So kita nak pergi yang terakhir adalah berapa actuating force, this actuating force, okay, untuk engage this clutch system lah. So untuk case ni, ni senang je, kita guna saja equation lah. Okay, alright, so yang ni ada equation dia. Okay, ada, kita boleh, basically kita dah boleh guna dua-dua equation lah. So kalau nak mudah, kita guna equation yang kurang calculation lah. Kita ada dua equation lah kalau kita perasan. Okay, tak apalah, kita guna equation biasa lah. FA, tapi tak kisah guna mana-mana pun boleh, tak ada isu pun. Okay, so let's say untuk kita, saya guna yang FA yang biasa adalah setengah. Okay, untuk case ini for way setengah by Pmax. Okay, kita ada D kecil kat sini,
dan kita ada D minus D. Okay, so since semua dah ada, so kita boleh substitutkan nilai setengah pi. Kita punya Pmax tadi berapa? Pmax kita itulah 0.175 megapascal. So kita convert, so 0.175 kali dengan 10 kuasa 6 pascal. So kita pilih tadi nilai D kita adalah 0.18 tadi. So ini adalah 0.18 meter. Okay, dan saya ada 0.3 meter untuk peak diameter, dan kita ada small diameter kita adalah 0.18 meter lah. Okay, so kita boleh dapatkan activity force dalam meter ni kalau unit ni, unit dia consistent. So 0.3 tolak 0.18, so saya dapat yang tu. So saya ada separuh kali dengan pi kali dengan 0.175 eksponen 6 kali dengan 0.18 kali dengan yang tadi tu. So saya dapat lebih kurang 5.94 5.94 kilo meter. Okay, so kita dah settle dah untuk case actuating force. Okay, so itu saja kot untuk tutorial ini. So kita berhenti setakat ni. Kita jumpa lagi dengan mungkin tutorial lain. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.